Ya, di sini saya akan menjelaskan arti tanda riwayat memori pada alat tensimeter digital ya. Seperti ini ya, kita bisa lihat. Ya, ini adalah riwayat memori ya. Ini adalah riwayat memori, kita bisa lihat ya. Memori ini memiliki kapasitas ya. Memiliki kapasitasnya masing-masing. Misalnya di alat Sinoker ini memiliki memori kira-kira 99 memori penyimpanan kali 2 ya. Artinya memorinya itu untuk pengguna 1 dan untuk pengguna 2. Jadi ada memori untuk pengguna 1, ada memori untuk pengguna 2. Jadi seperti itu. Yang jadi pertanyaannya yang sering diajukan kepada saya adalah apakah apa yang terjadi jika memori sudah penuh? Apakah ada dampak yang terjadi pada alat tensi digital jika memorinya penuh? Jawabannya adalah tidak ada ya. Tidak ada mempengaruhi akurasi dari memori atau riwayat memori yang penuh. Atau kita males memikirkan hal itu ya. Kita bisa menghapus hasil riwayat memorinya ya. Kita bisa menghapusnya. Jadi menurut pendapat saya adalah hasil riwayat memori yang tersimpan pada alat ini ya. Pada alat tensimeter digital umumnya akan jika sudah melebihi batas kapasitas, biasanya hasil riwayat yang terlama akan terhapus. Jadi akan terus mengikuti perubahan-perubahan ya. Jadi hasil riwayat memori yang terbaru itu akan terus tersimpan pada alatnya ya. Dan hasil yang lama akan terhapus. Jadi seperti itu ya. Maka hasil riwayatnya akan terus berganti ya. Tidak perlu memusingkan masalah apakah memori ini akan berdampak pada alatnya atau tidak, karena jawabannya tentu tidak masalah kita tidak menghapusnya, karena terus kita akan menyimpan hasil-hasil terbaru dari tekanan darah tersebut ya. Jadi yang memori yang tersimpan yang lama-lama tersebut ya akan secara otomatis akan hilang ya, karena memenuhi dari penyimpanan alatnya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat, dan jika teman-teman menyukai video saya, teman-teman bisa like, share, dan subscribe channel Yosua Indermos ini, like videonya serta share video ini jika perlu, agar ke depan channel Yosua Indermos ini bisa lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya, salam sehat untuk semuanya.